Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak-sanak, kance-kance, jemekite, wang nga, wang saling, wang ika, wang dide, wang nedo. Nah, hari ini aku nak ngintan HP, guys. Karena hari ini aku gajian, guys. Jadi aku mau ganti HP ku. Soalnya HP ku itu sering lemot dan juga kualitasnya itu sudah rendah banget, guys. Tapi gajiku itu kurang, guys. Kasian banget. Karena gajiku kurang, jadi aku bingung. Tapi tiba-tiba, guys, ada abang-abang yang baik hati, yaitu Abang Jul, toko cahaya baru di depan polsek, guys. Karena abang ini juga sering nonton videoku, guys, video di channelku, jadi dia tahu karena aku butuh handphone nih, guys. Dia itu baik, abang ini mau memberikan handphonenya walaupun uangku kurang nih, guys. Wah, abang ini baik banget ya, guys. Namanya sih Abang Jul, guys. Sekarang Abang Jul mulai mengeluarkan handphonenya, menyuruhku memilih mau tipe yang mana nih, guys. Ini dia tipe-tipe handphonenya, guys. Karena uangku itu nggak seberapa, guys, yang penting aku perlu kamera yang lumayan jernih dan RAM-nya lumayan besar biar aku bisa mengedit dan menyimpan videoku, guys. 256 GB. Setelah aku berpikir-pikir nih, guys, aku mau pilih yang mana. Akhirnya aku memutuskan untuk memilih Infinix Note 40S, guys. Lumayan RAM-nya itu gede ya, guys. Jadi aku bisa menyimpan banyak-banyak videoku, guys. Enggak kayak HP-ku yang lama. Saking baiknya si Abang Jul ini, guys, kami datang aja langsung dibikinin kopi nih, guys. Keluar pantun juga dari Abang Jul. Ngopi dulu yang penting. Batuk dari pintu. Ah, cakep. Kantuk. Kopi lemetu. Kopi lemetu, cakep. Woi, dipantun nih gitu, guys. Ternyata wah, selain baik nih, si Abang Jul ini juga pinter pantun. Mungkin kopi dulu ya, raja pantun ya, guys. Ngopi apa, kok? Wah. Ternyata di sini juga ada namanya Mang Wanci, guys. Dia ini adalah ketua majelis taklim dari kami ya, guys. Jadi kami itu taunya dari waktu masih pengajian, guys. Jadi mereka ini semuanya anggota dari pengajian-pengajian yang ada di Kabupaten Empat Lawang, yaitu Majelis Taklim Falila, guys. Nah, sekarang waktunya kita mau unboxing dulu ya, guys. Langsung di toko biar tahu apakah handphonenya itu berfungsi apa tidak. Langsung dilayani langsung oleh Abang Jul, guys. Ini dia handphonenya, guys, yang aku pilih tadi. Pertama kita mau buka ya. Oke, guys, ini ya kita tutorial cara membuka HP baru. Kita ganti, guys, biar kualitasnya lebih tinggi. Jadi doakan saya semoga nanti bisa setelah memakai ini viewsnya semakin besar, guys. Amin. Kita bisa lancar lagi, guys. Terus semangat jadi content creator. Ini bayar separuh. Karena kami sama-sama malu, akhirnya kami memutuskan untuk menyuruh si cantik penjaga toko ini, guys. Pelayanannya itu keren, mantep, dan memuaskan, guys. Selain pelayanannya juga ramah, guys, dia itu murah senyum. Gimana, guys? Kalian pasti betah nih, guys. Bukan aku, bang. Yes, unboxing dulu. Wah, selalu ada yang bukanya nih, sayang. Nambah ratingnya itu. Kalau lama-lama balikin ke mail tuh, nah, dari samping depan. Yo, yakin lagi, semakin banyak like-annya. Yes. Lo
Kemudian guys, langsung saja dibuka sama si mbak ini guys. Lumayan langsung buka segel guys. Dengan hati-hati si mbak cantiknya membuka HP yang kita beli dari Semangat guys. Lihat saja nih guys, bodinya mantap. Wow guys, bentuknya guys nyelirnya macam bom. Wow, kamera 3 guys, RAM 8, layarnya lah cembung, layarnya cembung guys. Wow, keren. Ini lah power bank, power bank 1 sama apa lagi mbak? Sudah ada apa itu, anti gores, power bank sama anti gores dari ini. Gratisnya power bank sama anti gores. Gimana bang, keren nggak itu nggak orangnya, papinya bang? Dua-duanya keren. Mbak ini pun langsung mengeluarkan power banknya ya guys. Ternyata begini bentuk power banknya. Mudah-mudahan setelah mendapatkan handphone ini guys, Piusku harga bersahabat guys. Mantap. Terus langsung menyala guys. Menyala. Guys, oke. Bagus. Langsung dipasangi anti gores sama mbak-mbaknya. Wih, keren. Pelayanan oke guys. Di toko, toko apa namanya Kak Jul? Toko Cahaya Baru. Toko Cahaya Baru guys, di depan Polsek. Oke guys, dijamin oke guys. Guys, langsung nyala. Emailnya biar daftar dewek ya. Iya, ini kita hidupin. Iya. Setelah diperiksa nih guys, akhirnya handphonenya pun menyala dan sukses guys. Karena takutnya nanti ada kendala, jadi si toko ini tidak mau pelanggannya itu kecewa ya guys. Sudah selesai guys. Kartu selesai, pasang anti goresnya. Guys, langsung slip. Mantap juga. Ini kelebihan Infinix-nya apa, Bang, Mbak? Ini layarnya udah AMOLED. Infinix Note 40S. Sekarang si mbak ini mau pasang anti goresnya nih guys, dengan teliti dan sangat rapi nih guys. Butuh kekuatan ekstra untuk masang kayak gini guys. Kalau aku sih nggak bisa kayaknya guys. Ini lengkap guys, mau merek apa saja ada nih guys. Tuh Cahaya Baru. Toko ini juga menyediakan berbagai macam jenis merek HP ya guys. Nah gimana nih guys, kalau kalian pengen silakan saja belanja di Cahaya Baru depan Polsek ya guys. Gimana pak cara masang powerbanknya? Wih, langsung tempel guys ya. Jadi kalau baterainya ngedrop, tempel itu ya? Iya, tapi yang dicas dulu. Oh, dicas dulu ya? Iya, sama cak power bank biasa. Power bank. Oh, langsung power bank. Wah, keren banget. Biasa. Lagi motor, lagi mati. Paling jauh. Iya, nih. Udah masuk ya? Oke. Tanpa kabel lagi, tinggal tempel. Tinggal di tempel. Belakang. Waduh, ini temanku malah ganggu ini, guys. Baik, jadi malu nih, guys. Itu market
marketingnya. Marketingnya, iya lah. Tinggal mampir saja di Cahaya Baru, woi. Tinggal tambah email ini, email, di kamera. Okay. Ownernya, owner. Hmm. Ini kameranya udah terang nih. Kamera keren, RAM 8. Kamera depan. Oke, sip. Mantap. Oke. Selesai, guys. Ya, tinggal dikemas lagi, guys. Enak langsung dipegang atau masuk kotak? Masuk kotak deh dulu. Agak marah wong rumah. Sekarang semuanya udem selesai atau sudah beres nih guys. Waktunya kita mau bungkus nih guys, mau dibawa pulang. Tapi kita harus bayar dulu nih guys. Bayar dulu guys, kita hitung dulu guys. Apakah uangnya ini cukup? Nah ini dia guys, hitung dulu guys. Halal. Halal, halal, halal. Masya Allah. 60 guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yus naik guys, bulan depan langsung beli duo lagi guys. 1 2 3 4 5. Cukup. Cukup, guys. Cukup, cukup main nih, guys. Ya, murah meriah. Ya, murah. Halal, halal, halal. Ini, guys, tokonya, guys. Nah, ini, guys. Ini mereknya nih, guys. Nah, itu, guys. Cahaya Baru, guys. Nah, ini, guys. Sudah, sekarang sudah kita kemas. Siap, nanti kita bawa pulang. Nah, gimana dek promonya dulu ke ini followers nih, jangan lupa ke Cahaya, ke Cahaya Baru, Cahaya Baru. Oke, langsung download, langsung download. No way, itu semua itu ya. Gimana bos, mantap. Oke, okay. Kita terbiar di toko Cahaya Baru guys, jangan lupa datang sini ya guys. Murah meriah guys, asli barang orang mantap, mbaknya juga asli guys, mbaknya asli. Oke, tiga sini. Baru saja aku mau menanyakan casing untuk HP-ku yang lama nih guys, ternyata malah dikasih gratis sama si Abang Julnya. Wah 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 wah, ini sih sudah baik banget ya guys. Gimana guys, mantap deh. Amazing, amazing. Oke, kita pamit dulu. Oke Kak Jul, kasih Kak Jul. Yuk, habis. Baik guys, itulah pertemuan kita hari ini ya guys. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa didukung ya guys. Terima kasih.